Pemirsa, Dewan Pimpinan Daerah Pendukung Sejati atau Paski Bobi Provinsi Sumatera Utara menggelar konsolidasi tentang pengembangan pengurus relawan daerah yang berlangsung di Cafe Denastasi Jalan Pasar 7 Simpang Jodoh Tembung, Kecamatan Percik Setuan, Kabupaten Deli Serdang pada Minggu sore 21 Juli 2024. Konsolidasi tersebut dihadiri pembina DPD Paski Bobi Sumut Erwan Rojali Nastion, Ketua DPD Paski Bobi Sumut Kompol Purnawirawan Trila Murni, Sekretaris DPD Paski Bobi Sumut Benget Nebahu, dan beberapa pengurus DPD Paski Bobi Sumut serta ketua dan pengurus daerah Paski Bobi Sesumut. Pada momen konsolidasi tersebut, Ketua DPD Paski Bobi Sumut Trila Murni didampingi pembina DPD Paski Bobi Sumut Erwan Rojali Nastion dan beberapa pengurus DPD Paski Bobi Sumut menyerahkan SK ke sejumlah ketua dewan pimpinan cabang Paski Bobi Sesumut. Antaranya SK Divisi Paski Bobi Kota Medan yang langsung diterima oleh Ketua Divisi Paski Bobi Kota Medan Hendrayanto, didampingi Sekretaris Aris HST Sinurat SMM dan Bendahara serta beberapa pengurus. Divisi Paski Bobi Kota Medan yang sebelumnya telah menerima SK mandat Divisi Paski Bobi Kota Medan, saat ini telah membentuk 20 kepengurusan Paski Bobi Kecamatan Sekota Medan. Selain Divisi Paski Bobi Kota Medan, DPD Paski Bobi Sumut juga menyerahkan 11 SK Divisi Sumut. Dari penyerahan SK kepengurusan beberapa divisi Paski Bobi, pembina DPD Paski Bobi Sumatera Utara Erwan Rojali Nastion didampingi Ketua DPD Paski Bobi Sumut Kompol Purnawirawan Trila Murni mengatakan bahwa keberhasilan Bobi Nastion dalam memimpin Kota Medan menjadi modal awal perubahan untuk perbaikan Sumatera Utara ke depannya sehingga lebih efisien. Beliau juga mengatakan untuk target relawan Paski Bobi dalam merangkul masyarakat di Sumatera Utara sudah mencapai 70% untuk memenangkan Bobi di Sumatera Utara. Senada dengan hal tersebut, Sekretaris DPD Paski Bobi Sumut, Benget Naibahu, juga menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi ajang konsolidasi relawan Paski Bobi yang saat ini berhadir sebanyak 12 kabupaten kota dan juga berencana akan membuat deklarasi bersama 33 kabupaten kota secara serentak setelah Bobi Nastion mendaftar sebagai calon gubernur Sumatera Utara. Beliau juga menargetkan pembentukan Paski Bobi di Sumatera Utara harus terbentuk sebanyak 33 kabupaten kota dan 80% relawan harus terbentuk. Ya kalau menurut saya selaku pembina Paski Bobi, selama ini kita melihat keberhasilan Bobi Abdul Nasution sebagai wali kota Medan, membangun kota Medan walaupun ada beberapa proyek infrastruktur yang dimengerti Bobi yang targetnya siap sebelum masa jabatannya, mungkin akan terlaksana. Jadi saya yakin dan percaya perubahan-perubahan untuk Sumatera Utara ke depan bisa lebih efisien dengan Bobi Abdi Nasution. Kegiatan kita hari ini konsolidasi relawan Paski Bobi tingkat DPD Sumatera Utara yang dimana pada hari ini yang hadir dari beberapa DPC yang hadir untuk kabupaten kota, yang hadir hari ini sampai 12 kabupaten kota. Dan nantinya kita berencana buat deklarasi bersama 33 kabupaten kota secara berserentak. Dan kita menunggu pendaftaran Pak Bobi Nasution menjadi calon gubernur. Dan kita siap berjuang dan memenangkan Pak Bobi Nasution menjadi gubernur Sumatera Utara di tahun 2024. Itu kira-kira. Targetnya berapa persen ini untuk pembentukan dari Paski Bobi Kabupaten Kota? Target kita Kabupaten Kota di Sumatera Utara adalah 33 kabupaten. Kita menargetkan paling tidak 80% relawan Paski Bobi itu harus terbentuk dan solid. Paski Bobi, menang, menang, menang. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Arya Keden TV mengabarkan.